guys, ketemu lagi dengan saya Dani Trikusuma. Kali ini aku dapat kiriman sepatu cuy dari fixfootwear.co. Ini kawanku nih, Adi Purnomono. Kawanku di Unesa, sekarang udah jadi pengusaha sukses, amin, di Sidoarjo dia. Mantap sekali, nanti kita unboxing ya bro ya. Ini aku kita. Pokoknya ini bisnisnya tuh bisnis sepatu. Ya, sepatu custom gitu cuy. Kalian kalau mau bisnis sepatu ini minimal 3 juta, nanti dapat 20 pieces. Jadi satu piecesnya 150, kalian bisa jual terserah kalian harga berapa. Desain bisa desain sendiri atau didesainin juga bisa. Tapi kalau lebih banyak quantity lebih murah lagi. Jadi nanti aku kasih infonya, kalian follow aja fixfootwear.co. Oke cuy, kita langsung unboxing aja. Terus selain sepatu, bisnisnya Adi Purnomo ini, kawanku ini juga banyak ada sablon baju, stiker buat motor juga ada, sama apa ya, masker-masker. Pokoknya yang berhubungan dengan baju-baju industri tekstil tuh dia ada semua kayaknya. Oke cuy, kita langsung unboxing saja. Ini cuy, ini aku dikirimin sampelnya nih. Oke cuy, kita langsung unboxing. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping. Ini seperti sepatu yang aku pernah beli di Jepang nih, persis nih. Udah ada jahitannya cuy, mantap. Udah di soalnya bagus nih, udah dijahit. Bahannya mantap. Ya dia lebih ke sneaker sih. Ini kalau dibandingin sama Converse-ku nih jauh nih. Ini Converse Kunias. Bahannya mantap. Oke cuy, jadi seperti itu penampakannya cuy. Ini
nanti dapat kayak gantungan kunci lagi juga, gantungan kunci kayak mereknya dia lah, Fix Footwear. Nah ini penampakannya yang tadi udah aku kasih tahu. Jadi seperti itu. Nah, ini udah aku pakai nih, udah nyaman banget. Ini dia. Udah aku pakai juga, nyaman sekali. Mantap. Kalau beli satuan 300.000. Kalau kalian beli langsung 20, 150.000 cuy. Ini bahannya dari kanvas variasi kulit asli. Kulit asli ini karena dia dari Sidoarjo ya. Terus apa lagi tuh? Ya kalau mau lebih beli lebih banyak lagi bisa lebih murah cuy. Kalau 100 pcs itu harganya 125.000, 1000 pcs 100.000. Jadi kalian bisa jual satuannya 300.000, untung 200.000 lah. Jadi seperti itu kalau mau bisnis cuy, memang harus. Tapi kalau saranku kalau mau bisnis sepatu harus mikirin konsepnya, desainnya, yang penting tuh sama brandingnya ya. Jadi kalau kalian mau sukses nanti di bidang-bidang fashion, menurutku sih itu ya, konsep, desain sama promo, branding itu yang penting. Oke cuy, bye, assalamualaikum. Jangan lupa follow fixfootwear.com.